Hai guys, Assalamualaikum YouTube. So, untuk video kali ini, saya ada beli barang dekat Shopee. Barang besar lah juga kan, untuk Myvi, Produa Myvi 2008 tu, yang video-video yang saya buat sebelum ni kan, pasal video Produa Myvi tu. So, untuk hari ni, saya nak unbox dan pasang benda tu dekat Produa Myvi. So, kalau korang nak tahu barang apa, jom layan video ni. Okay, ni saya ada beli barang untuk Produa Myvi. Okay, kita buka dulu. Ni dia punya packaging dia macam ni. Macam guni lah dia guna. Lepas tu dia seletik kan. Okay. Okay, buka dulu geng. Buka dulu. So, nak tahu kan saya beli apa kan? Ni, ikut sini. Okay, buka. Tu saya beli apa? Saya beli karpet untuk Produa Myvi tu. Okay, potong dulu. Beli dulu, jangan potong karpet. Okey. Kita buka. Ini karpet 5D saya beli kat Shopee. Harga dalam 39 ke 38 dah. Ini untuk driver sebab dia ada ni. Untuk driver seat sebab dia ada plate ni. Dan ni untuk passenger sebelah driver. Yang ni belakang. So, okey, ni karpet lama, karpet hijau. Yang ni jenis Maggi, jenis macam Maggi macam tu. Yang ni yang baru. Karpet 5D dekat beli kat Shopee. Jom pasang. Okey, saya dah pasang. So inilah hasil dia. Nampak kemas. Kemas teruk wey. Tengok, yang tu pun kemas. Dia full sampai tengah ni pun dia tutup. Dia full. Jom kalau tengok yang belakang. Yang belakang dia macam tu, dia full juga. Sampai tepi-tepi ni pun dia cover. So kalau ada pasir-pasir, dia terperangkap kat tengah ni je. Dia tak kacau yang karpet bawah. Bawah still karpet original. Tapi yang tunya, yang kurangnya dia dia tak full sampai ke depan. Saya pun tak tahu kenapa. So tapi belakang ni ada cover belakang. Di situ. So jadi lagi kemas lah. Tak adalah nampak macam Maggi macam ni. Okay, tapi kekurangan dia, dia kalau ada pasir, dia akan nampak pasir tu. Kalau Maggi, kalau karpet Maggi yang lama tu, karpet Maggi yang lama ni, dia kalau ada pasir tak nampak pun. So dia nampak macam kemas, dia nampak bersih je kan. Tapi sebenarnya tak pun. Ini advantage dia kalau dah nampak pasir tu, kita boleh buang lah. Kalau yang Maggi tu kita tak nampak, so kita tak buang, kita tak bersihkan pun. Tu macam yang Maggi kan, macam kapit Maggi ni, tengok sampai jadi coklat. Sampai jadi coklat macam tu sebab tak nampak pasir dia. So macam bersih je. Kita punya mindset rasa bersih je kan, rupanya apa, kotor. Sampai bertukar colour, daripada dua kali hijau sampai colour coklat macam tu. Okey, untuk karpet 5D ni, dia bawah dia ada macam velcro macam tu.
supaya carpet ni tak bergerak ke depan ke belakang. Dan untuk untuk driver seat. Macam ni kan driver. Dia ada ni. Plate. Plate macam ni. So kalau kita drive, kita tekan minyak kan, tak adalah haus benda ni. Kalau macam ni tak ada lah. Kalau untuk penumpang sebelah driver ni dan penumpang belakang pun tak ada. Tak ada plate ni. Plate ni plate apa tu? Plate ni plate plastik je, tapi so far okey lah, boleh lah. Tapi dia rasa macam licin sikit. Sebab sebelum ni saya pakai yang Maggie punya. So okey lah, so far cun. Okey, so far saya bagi 9/10 lah untuk carpet. Carpet ni saya bagi 9/10 sebab dia kemas. Walaupun dia tak full ke depan untuk carpet belakang ni kan. Dia tak full ke depan tu. Tapi it's okay sebab kita punya kaki pun kaki pun dekat sini je kan. So orang depan pun dia akan ke belakang seat. Dia akan ke belakangan seat. So tak adalah kaki sampai ke depan. So sampai sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Bye. Okay, korang pun dah tengok kan video tu. So, shock tak shock? Mesti ada yang lepas tengok video ni terus nak beli kan? Boleh pergi kat Shopee. Dekat description kat bawah pun ada link yang saya letak. So, jangan lupa subscribe, like, share and comment. Thanks for watching. Bye-bye.